ada kopiah, ada sepatu baru. Sepatu barunya keren banget ini. Ini buat siapa? Makan nasi jadi gede. Buat kamu yang sayangnya, bangin taruh sini ya. Kompres. Ini yang udah dibeli dengan 15 juta rupiah. Ini mudah-mudahan jadi berkah ya. Amin. Di tanah yang tempat mereka tinggal, dirobohin rumahnya. Sekarang lagi dibangunin yang lebih baru lagi. Terus dikasih rejeki banyak hari ini. Dan ini semua bisa buat usaha ke depannya. Amin. Baik, langsung aja kita lihat di sini ada 2 karung beras. Ya. Di sini ada sembako banyak banget, sampai telur, ada minyak sayur. Ini sembako ngapain banyak banget belinya? Bang, tadi tuh ibunya beli banyak banget mie instan, karena pengen bagi-bagi ke tetangga. Keren. Baik, dan ini berarti buat sembako, buat usaha depannya udah semuanya. Ada susu ini. Susu katanya buat ini, dede yang tadi nangis. Iya, udah dibawa ke sana ya. Buat cucu. Iya, bener-bener. Mereka ini sangat, 5 sempurnanya tuh kurang. 4 sehatnya juga nggak nyampe sih ya. Nah, jadi perlu dipikirkan, terutama mungkin keluarga ini susu kudu mesti ada. Nggak apa-apa yang gede-gede kagak nyusu, yang penting anaknya kena susu semua. Kenapa? Karena ini anak-anak berkembang, biar otaknya pinter, proteinnya cukup. Ya, jadi susu kudu mesti ada. Cakep nih susunya. Kalau buat jualan udah oke ya? Iya. Kopinya ada, semuanya ada. Ini apa nih? Gak ada yang mubazir kan, Bang? Belum. Itu seragam, Bang. Oh, baju seragam. Ini koko. Wow. Ada yang pasti. Ini baju koko buat yang jatuh tadi ya? Ini baju ngaji buat siapa? Koko ini, Regi. Nah, Regi pegang lagi. Ada buku ya? Buku ya. Buku buat sekolah. Di sini. Ada tas juga. Kamu dipakai tas dulu. Di sini ada bolanya juga. Kita beli bola. Oke. Jagling buat jagling. Iya. Ada kopiah, ada sepatu baru. Sepatu barunya keren banget ini. Ini buat siapa? Makan nasi jadi gede. Buat kamu yang sayangnya, bangin taruh sini ya. Kompres. Ini buat siapa? Bapak. Akhirnya bapaknya dibeliin sendal. Bapak, lihat kaki dia, Pak. Pakai, Pak. Bapak nih sempat injek kayu tembakau. Tajam dong. Itu wahai Bapak, sampai harus pinjam uang buat berobat tuh. Karena Bapak enggak pakai sendal. Pak, pakai sendal, Pak. Dipakai apa sendalnya? Buat pas banget. Alhamdulillah. Yeay. Ini merek bagus, keren banget. Nih, ya satu aja, ntar kanannya pakai yang lain ya. Pakai yang selalu pengen dikit. Baik, alhamdulillah belalamin udah semuanya. Yang kecil dibeliin apa ini? Oh, sepeda. Kita beliin sepeda baru. Anterin. Ayo masuk situ. Sini. Hei, depan gitu belakang. Dan yang satu lagi buat siapa? Menang banyak nih Denny ya. Makanya dia ikut ke pasar sih. Dapat sepatu. Alhamdulillah belamin, sepedanya udah kita kasih. Di sebelah kiri ini buat jualan nanti ya, buat bantuin jualan. Ya, ada etalase sama meja baru. Di sini ada TV. Ini kita buka tuh ya, buka tuh boleh ya? Boleh dong. Kita buka, ini TV-nya udah digital ya. Ya, bisa nonton acara kita pastinya ya. Nah, 28 UHF. Wow! Ada yang mau buka? Ayo saya bantuin nih, Bang. Kita beliin mesin cuci baru. Ini siapa yang milih yang cakep? Bagus. Ini sebenarnya lebih ke nggak ada pilihan, Bang, tadi di toko elektroniknya. Cuma kita biasanya dapat harga yang murah, kali ini mahal, Bang. Nggak apa-apa, elektronik beli yang mahal nggak apa-apa. Aku nggak bilang mubazir ya. Kenapa? Karena kalau misalnya elektronik yang murah takutnya nggak awet. Nah, cuman yang jadi masalah nanti ngerawat yang bener. Biar katanya mesin cuci pakai air, jangan direndam juga bawahnya. Jadi harus agak tinggi. Baik, alhamdulillah, beramin. Udah semuanya, anaknya udah happy. Ini ngapa kipas angin nih? Beli satu ngapa? Harusnya belinya 3 nih. Karena nanti ada kamar anak, kamar bapak, sama ruang tamu. Karena dibeli satu, mubazir. Jangan diambil, Bang. Harusnya 3 nih.
Jadi setiap kamar masa dipasangnya cuma ntar di tengah. Berarti pada ngumpul di demak sawah dong ya? Enggak bang, biar adil buat bapak sama ibunya aja. Anak-anaknya? Atau gini deh. Nanti dari kita dari tipe dari rumah kita siapin dah. Nah itu boleh dah. Ya, ya. Berarti ini nggak ubazir dah kalau gitu ya. Ada yang dipegang lagi? Iya ini HP. Apa tuh bu? HP. Kita beliin handphone baru. Yang sekolah siapa? Regi. Iya. Kelar sekolahnya atau nggak kelar? Cuma SMP. SMP. Neng cakep sampai apa? SMP. Aduh, nggak ada yang SMA ya. Ntar dipikirin ya, mudah-mudahan bisa sampai SMA, bisa nanti dapat ijazah ya, jadi bisa kerja ya. Pokoknya yang buat urusan sekolah diutamain dulu aplikasinya, penting-penting ya. Ini yang pegang ibu aja ya? Iya. Ya udah. Baik, alhamdulillah rabbal alamin. Udah semuanya. Nah tadi ada kalendernya, mana emasnya? Nggak tahu bang, tadi kita tuh kerepotan cari ini. Aduh kasus lagi nih. Bang, aku terus yang disalahin. Aku nggak nyalain, aku bilang cuma kasus doang nih kasus. Kayak gimana ya bang, kepecah konsentrasi soalnya rame terus juga Regi hilang. Ibu, terakhir diingat di mana? Waktu ibu ingat, udah dibayar, ibu mau ambil, kata Neng, sini aja bu. Gitu. Dipegang sama Neng? Iya, oke, selesai. Terus, iya. Sampai situ. Neng pegang? Ini. Oh ya? Kamu yang benar dong ya. Harga berapa? 1.800.000. Aduh, 2 juta hampir. 2 juta. Baik, yaudah ibu, kita lupain ya emasnya. Ya jangan bang. Tapi sayang banget. 1.800.000. Mahal tau. Ibu kesel nggak? Jujur coba. Gini. Ibunya mau nangis loh bang, bu maafin aku ya. 30 menit perjalanan itu pasti ada drama, pasti ada kejadian. Nah semua yang kejadian kalau mau disifat apa diniatin negatif jadi negatif semuanya. Kalau mau disikapi secara positif maka akan jadi positif semuanya. Mungkin itu emas memang bukan jadi milik, kenapa? Ya mungkin memang takutnya ntar akhirnya digunakan yang enggak-enggak atau nanti jadi malah jadi pusing. Ya udahlah ya lupain ya. Jadi bang, udah, ya udah, blas. 1.8 juta. Iya. Ya ini mah aku sama netizen nanti disalah-salah ini pasti. Ini enggak bisa dibeliin lagi apa? Iya. Kalau enggak minta duit sendiri, Bang. Ngapain kodok-kodok kantong? Ngapain? Ya Allah, apa bagus saya udah. Ya Allah, kenapa sih harus gitu, Pak? Kenapa itu gitu sih, Pak? Bang, ya Allah. Bang, dia udah bikin jantung berdegup kencang. Nggak jadi hilang. Ya. Baik, alhamdulillah kita beliin kalung emas. Ya Allah, ini ada bang. Bapak. Ya, tenang, ya, aman ya. Boleh maju ke depan. Ya kalendernya udah, simpen dulu. Alhamdulillah berlalamin ini kita kasih dulu ya. Dan baik di sini ada usaha, nanti usahanya kira-kira langsung bisa dimulai karena nggak terlalu ruwet kok ya. Di sini hanya jualan mie instan nanti. Habis itu juga ada minuman, ada ciki-ciki segala macam. Pesan saya diatur manajemen keuangannya sehingga modalnya nggak habis atau modalnya nggak dimakan. Dipisahin antara modal sama untung sehingga nanti semangat untuk jualannya. Dan di tanah ini yang tim merah masih pada kerja di belakang. Ya tadi Bobby udah nerangin ternyata non-stop ya kerja terus ada shift-shiftannya yep. Sehingga mereka terus bekerja dan mudah-mudahan besok ya kita nggak berharap nggak hujan sih ya. Amin. Kalau dikasih hujan alhamdulillah, kalau nggak alhamdulillah. Tapi aku mau nanya juga sama Kak Bobby, boleh. Tempat kita berdiri kira-kira nanti akan jadi ruangan atau apa? Ini depan, ini kamar, ini ruang tamu ini nih. Ini akan jadi, biasanya kalau depan itu ruang tamu dulu. Jadi mau menghadapnya tetap ke sana? Menghadapnya nanti kita sesuaikan ya. Oke, pokoknya buat sebagus mungkin buat keluarga Bapak. Iya bener ya. Baik, usahanya udah ada dan mudah-mudahan usahanya bisa menopang untuk ngurus maintenance dari rumahnya nanti ya. Amin. Sebenarnya pengen lihat bagaimana terjadinya, pasti keren lah ya. Nah baik, semua yang kita kasih adalah gratis. Tidak dipungut pajak. Jadi kalau misalnya ada yang kemarin ngaku siapa Neng? Jadi kalau ada yang kesini ngaku sebagai tim uang kaget lagi atau dari MNC dan minta barang-barang yang udah kita kasih, itu adalah penipuan ya Bu ya. Jadi langsung laporin aja ke RT RW di sini atau langsung lapor polisi aja. Dan kalau misalnya teman-teman punya target buat uang kaget lagi bisa diajuin kemana Neng? Bisa diajuin ke @uangkagetlagi.mnctv. Ada syarat-syaratnya? Ada dong. Sayang keluarga. Cakep. Kak Bobby. Jujur. Gak boleh minta-minta. Iya. Harus sayang istri. Iya. Kagak boleh ninggalin laki, ninggalin bini, ninggalin anak, ninggalin keluarga, gak boleh. Ya. Yang terakhir, harus sayang sama tetangga juga. Dan terakhir kalau diajun gak boleh ketahuan, karena kita adalah Real Realita.
Uang kaget lagi acaranya berkarya nonton? Ikut berkah! Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Untuk tim bedah rumah, sukses! Selamat ya! Ya, selamat ya! Dan tak lupa kita minta tolong doa juga untuk teman-teman di rumah. Ya, saling doain, mudah-mudahan teman-teman di rumah yang belum punya rumah nanti punya rumah. Amin. Amin. Yang rumahnya saat ini belum layak, mudah-mudahan nanti jadi layak. Amin. Semuanya ya. Amin. Saling doain, berkah selalu. Amin. Okay.